Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Perumpamaan tentang pentingnya pertobatan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 21 ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Anak-anak, Yesus menegur atau mencela para pemimpin Yahudi karena para pemimpin Yahudi, baik orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka mengeraskan hati mereka untuk tidak mau percaya dan menerima Yesus sebagai Mesias. Ketika orang yang sudah disaksikan oleh Yohanes Pembaptis sudah datang dan selama 3,5 tahun telah memberikan tanda-tanda sifat keilahiannya dan ciri-ciri kerajaannya, para pemimpin Yahudi tetap tidak mau menyesal. Hati mereka yang bandel tetap tidak berubah. Keluaran 4 ayat 21. Hati mereka dikeraskan seperti kerasnya hati Firaun. Dan untuk menegur mereka, yaitu para pemimpin Yahudi, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Matius 21 ayat 28. Si ayah ini memanggil dan memerintahkan 2 anaknya, yang sulung maupun yang bungsu, untuk pergi dan bekerja hari itu dalam kebun anggurnya. Pertama, dia memanggil anaknya yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Inilah kelompok dari semua yang mengaku sebagai anak-anak Allah, tetapi gagal melakukan kehendaknya. Menggambarkan para pemimpin orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan bahkan imam-imam yang secara penampilan sebagai umat istimewa bagi Tuhan, tetapi gagal dalam penurutan akan kehendak Tuhan. Anak yang bungsu juga dipanggil dan disuruh untuk pergi bekerja di kebun anggurnya.
Tetapi dia menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Matius 21 ayat 30. Lalu Yesus bertanya kepada para pemimpin Yahudi itu tentang pendapat mereka. Yesus berkata, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab orang itu, "Yang terakhir." Jawaban mereka adalah benar. Itulah persoalan rohani Yahudi. Mereka tahu yang benar, tetapi gagal melakukan yang benar. Mereka bangga sebagai umat istimewa di dalam keluarga Allah, tetapi gagal dalam melakukan kehendak Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pengakuan kepada Tuhan Yesus yang memberikan perintah dan melakukan kehendaknya adalah penting. Boleh jadi ada kesalahan di masa lalu, tetapi ketika ada penyesalan dan pertobatan, maka penurutan kepada kehendak Tuhan adalah penting. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk selalu melakukan kehendak-Nya dan menurut kepada kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.